Pengakuan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan pernikahan sirinya membuat publik yang nyinyir dan menganggap keduanya telah melakukan kebohongan publik. Hal ini bahkan membuat Rizky Billar dan Lesti Kejora terancam dilaporkan oleh seseorang bernama Mila Mahmudah karena hal tersebut. Belum lagi tentang kehamilan Lesti Kejora yang juga semakin membuat keduanya ramai diperbincangkan. Sejak pernikahan siri Rizky Billar dan istri terkuak, banyak warganet yang masih belum puas dengan fakta nikah siri dan usia kehamilan Lesti Kejora. Bahkan baru-baru ini, netizen kembali mempertanyakan usia kandungan Lesti setelah muncul video USG kandungan pedangdut itu. Pada video yang dibagikan Rizky Billar, pemeriksaan kandungan Lesti memperlihatkan calon sang buah hati itu menjadi sorotan. Bahkan salah satu akun gosip menyoroti usia kandungan Lesti Kejora disebut-sebut telah memasuki usia 27 minggu, atau sekitar 6 bulan lebih. Baik Lesti maupun Billar lebih memilih bungkam menghadapi komentar-komentar miring yang ditujukan pada mereka. Namun akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Billar akan bicara belak-belakan tentang semua kontroversi terkait pernikahan siri dan kehamilan Lesti. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan di kanal YouTube Indosiar. Kanal itu menyebut bahwa Leslar akan berbicara secara belak-belakan tentang semua hal itu. Kontroversi, kehamilan, dan kehebohan, semua akan terkuak di Leslar. Belak-belakan 4 Oktober live pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Demikian bunyi keterangan pada unggahan itu. Lesti Kejora dan Rizky Billar akan dilaporkan seorang netizen lantaran dianggap membohongi publik soal pernikahannya. Raffi Ahmad pun turut mengomentari masalah ini. Diketahui Ranzi Entertainment memang menjadi wadah klarifikasi Rizky Billar dan Lesti Kejora terkait kehamilan dan pernikahan sirih mereka. Terkait hal tersebut, Raffi pun angkat bicara. Kita namanya artis, setiap orang punya masalah, pemikiran dan pemahaman yang harus kita cerna dan hargai itu. Bisa saja itu terjadi sama aku dan kamu. Misalnya kita mau nikah, kita kebetulan artis. Sponsor udah nunggu, oke tanggal sekian ya. Tapi semisal 6 bulan kemudian daripada kita zina, gimana kalau kita nikah secara agama? Ini kan urusan ibadah, urusan sama Allah, jelas Raffi Ahmad. Raffi tak menjawab pasti terkait hal itu. Menurutnya hal terpenting adalah keputusan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak merugikan pihak manapun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Raffi Ahmad tak setuju bila Lesti Kejora dan Rizky Billar disebut sebagai pembohong publik. Aurel Hermansyah telah menggelar acara pengajian dalam rangka 4 bulan kehamilan. Acara berlangsung meriah dan hikmat dihadiri oleh keluarga dan sanak saudara. Iya, perut Aurel memang tak begitu besar jika dibandingkan dengan perut Lesti Kejora. Momen ini terlihat ketika dua ibu hamil itu berfoto bersama. Aurel Hermansyah memamerkan foto bersama Lesti Kejora. Keduanya saling mendekap dan tersenyum manis. Aurel mendoakan agar Lesti selalu sehat dan menjaga kandungannya. Di akun pribadi Lesti Kejora, dia juga mengunggah balik potret kebersamaannya dengan putri Krisdayanti tersebut. Lesti turut mendoakan kesehatan istri Atta Halilintar itu. Unggahan mereka berdua di akun Instagram masing-masing menuai perhatian. Netizen, sanak saudara, dan para sahabat selebriti memuji kecantikan keduanya. Tak sedikit pula yang mendoakan agar keduanya selalu sehat. Namun masih ada netizen yang usil dan nyinyir membahas perut Lesti yang lebih besar daripada Aurel. Lesti pun mendapat pembelaan dari netizen. Postingan Aurel disukai lebih dari 14.000 akun, sementara postingan Lesti disukai lebih dari 19.000 akun. Nagita Slavina, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah, dan Lesti Kejora saat ini memiliki kesamaan. Mereka sama-sama tengah berbadan dua. Untuk mengabadikan momen tersebut, kesempatan selebritas tanah air ini sempat menjalani sesi foto bersama. Dijuluki The Bumils, Nagita Slavina, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah, dan Lesti Kejora nampak memukau dalam sesi pemotretan yang dilakukan oleh Leo Fir. The Bumils sehat-sehat terus ya, @aurel.hermansyah, @paula_verhoeven, @lestikejora, tulis caption Raffi Ahmad dalam unggahannya. Sontak saja unggahan tersebut menuai banyak komentar dari sejumlah netizen termasuk para selebritas tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang mendoakan Nagita Slavina, Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah, dan Lesti Kejora tetap sehat. Namun tidak sedikit juga dari netizen yang mengomentari Lesti Kejora yang ada di dalam foto itu. Terlihat perut Lesti Kejora yang dianggap netizen terlihat besar. Pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar belakangan ini terus menjadi sorotan. Hal ini lantaran kabar kehamilan Lesti. Awalnya sejumlah masyarakat mengira Lesti Kejora hamil di luar nikah. Menurut beberapa warganet, perut Lesti membesar seperti orang hamil saat acara pernikahan yang digelar pada Agustus lalu. Kabar itu kemudian ditepis oleh keduanya. Lesti Kejora dan Rizky Billar pun mengumumkan mereka telah menggelar pernikahan secara siri pada awal tahun ini. Dengan adanya pengumuman ini, Raffi Ahmad menegaskan kehamilan Lesti Kejora terjadi
setelah keduanya melangsungkan pernikahan, meskipun diawali dengan nikah siri. Meski begitu, gosip tentang keduanya pun terus bermunculan. Hal ini akhirnya membuat Rizky Billar kesal lantaran kabar yang menyudutkan sang istri. Mendengar itu, Lesti Kejora memilih untuk tidak menanggapi nyinyiran para netizen. Hal ini lantaran jika dirinya terus melakukan pembelaan akan terus dianggap salah oleh netizen. Lebih lanjut, Lesti Kejora tidak peduli dengan komentar netizen. Dirinya menganggap cukup orang tua dan Tuhan yang tahu kebenarannya. Kabar bahagia diketahui tengah menyelimuti pasangan Lesti dan Billar, lantaran keduanya segera dikaruniai buah hati pertama mereka. Informasi ini disampaikan Billar dan Lesti secara langsung bersama dengan pengakuan soal nikah siri. Saat ditemui mertua sang pedangdut Daniel Eddy dan Rosmala Dewi buka suara soal kabar ini. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Leslar Infotainment Kamis 23 September 2021. Ibu Billar mengaku senang sekaligus bangga menantunya sedang mengandung anak pertama. Sedangkan ayah Billar juga merasa bahagia lantaran bakal menambah cucu. Kendati demikian, kabar kehamilan Lesti mendapat komentar negatif dari warganet. Para warganet beranggapan istri Rizky Billar ini hamil duluan sebelum resmi menikah. Daniel pun tak ambil pusing soal komentar warganet terkait kehamilan Lesti dan Billar. Namun, ia menegaskan telah mendidik sang putra dengan baik sejak kecil. Begitu pula dengan Lesti yang sudah ditanamkan ajaran agama oleh kedua orang tuanya. Belakangan pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora memang tengah menjadi perhatian warganet. Lantaran setelah menggelar akad nikah pada 19 Agustus 2021, keduanya mengaku sudah menikah siri di awal tahun. Sontak pengakuan pasangan itu justru menyebabkan berbagai penilaian di masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang mempermasalahkan keputusan Billar soal ijab kabul dua kali. Meski begitu, sebagai warganet, Haris Firza mengaku Billar belum bercerita apapun terkait hal itu. Ia turut berharap semua masalah yang dihadapi Billar dan Lesti dapat segera menemukan titik terang. Haris Firza turut mengungkapkan kondisi Billar dan Lesti selama pernikahan mereka diterpa isu tak sedap. Mereka happy-happy aja sih, mereka nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal itu. Tapi gue nggak tahu yang di dalamnya kayak gimana, terang Haris Firza. Lantas Haris Firza menghimbau agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menuliskan sesuatu di media sosial. Meski begitu, Haris Firza tak ambil pusing soal berbagai masalah yang sedang dihadapi sang sahabat. Kabar kehamilan Lesti Kejora, Rizky Billar ungkap sudah menikah secara agama. Lesti Kejora dan Rizky Billar diketahui menikah pada 19 Agustus lalu. Rupanya mereka sesungguhnya sudah lebih dulu menikah secara agama alias menikah siri pada awal tahun ini. Atas saran keluarga juga, akhirnya kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama, secara sederhana namun sakral dan hikmat, ucap Rizky Billar. Kami melangsungkan pernikahan di awal tahun, di tempat yang sederhana pula dan dinikahkan oleh ustadz yang sudah kami anggap seperti orang tua kami sendiri, lanjutnya. Lesti Kejora dan Rizky Billar tak cuma mengungkap bahwa mereka lebih dulu menikah secara agama alias menikah siri pada awal tahun ini, mereka juga mengabarkan bahwa Lesti tengah mengandung. Alhamdulillah, saat ini kami sedang diberikan sebuah amanah besar, sebuah kepercayaan besar oleh Allah, untuk kita jaga, untuk kita didik, kita besarkan nanti dan sekarang, singkatnya ya, Dede alhamdulillah saat ini sedang mengandung, pungkas Rizky Billar.